teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, kembali bersama saya, Saila Arimi, di dalam channel Saila Arimi Channel. Saya ingin menyapa teman-teman sekolah saya dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, ataupun S3, dan terutama mahasiswa yang sedang belajar bahasa Indonesia, yaitu belajar BIPA, yang bermanfaat sekali untuk melihat bagaimana membuat sebuah masakan. Nah, dari dapur asrama Hankook University of Foreign Studies, saya ingin memasak masakan favorit saya selama ini, yaitu nasi goreng. Nah, nasi goreng varian yang akan saya masak kali ini adalah nasi goreng kambing plus telur, ya, dengan resep yang maknyus. Nah, saya akan menyampaikan apa saja bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama tentu saja adalah nasi, versinya versi jumbo, ya. Kemudian kambing, ini daging kambing yang sudah di sup, ya. Jadi kita ambil tetelan daging kambing yang sudah di sup, kemudian dipotong, kemudian untuk aroma wangi ada bawang merah dan juga bawang putih untuk membuat telurnya tidak beraroma amis. Nah, tentu saja telur 1 butir, kemudian sayurannya untuk penghiasnya kita gunakan tomat. Nah, bumbu yang saya gunakan, ya, bumbu cepat saji adalah bumbu nasi goreng ini, ya. Saya tidak menyebutkan mereknya karena tidak di endorse, dan tentunya garam secukupnya. Nah, mari kita masak. Pertama-tama, ya, kita potong-potong bawangnya. Saya sudah selesai. Kemudian ini memotong-motong daging kambing, ya, kecil-kecil agar lebih enak dan mudah dimakan, ya, dan bumbunya meresap. Ya, untuk satu porsi yang besar daging kambing sebegini, ya, saya kira sudah cukup. Nah, silakan dipanaskan apinya. Nah, kemudian gunakan, ya, ini kecap juga tadi, ya, memakai kecap tentu saja. Nah, setelah panas apinya, bawang merah kita goreng dan juga bawang putih sampai aromanya wangi. Nah, setelah aromanya wangi, kita masukkan daging kambing ini. Ya, lebih baik telur dulu. Maaf. Ya, telur dulu, ya. Baru setelah itu daging kambing. Nah, ini mulai aromanya wangi. Kita masukkan telur 1 butir, ya. Ditumis dengan minyak sedikit tadi. Nah, baru dimasukkan daging kambing. Nah, ini kita nyalakan supaya asapnya terhirup dan terbuang ke dalam corong, tidak membuat ruangan kita pengap, ya. Nah, bisa dilihat
wangi sekali. Kemudian kita masukkan bumbu. Ya, sedikit dulu ya, karena untuk memberi bumbu pada dagingnya. Nah, setelah itu silakan dimasukkan nasi. Anda lebih bagus menggunakan sendok yang terbuat dari kayu agar bisa meratakan nasi ini dengan sempurna sehingga bumbu-bumbunya meresap. Nah, kemudian tadi baru di sedikit, sekarang untuk bumbu nasinya, jadi masukkan bumbu nasi goreng ini yang sudah siap saji. Ya, sudah selesai bumbunya, kemudian diaduk, diratakan agar bumbunya meresap. Nah, setelah meresap, lalu dimasukkan kecap. Ya, bahkan dikasih garam dulu sedikit, karena tadi telurnya belum ada rasa gurih ya. Nah, wow, sudah kelihatan nasi gorengnya merata. Kemudian silakan dimasukkan kecap. Ya, lebih baik di dinding-dindingnya ya. Ya, secukupnya. Aromanya nasi goreng kambing spesial telur sebentar lagi akan selesai ya, karena bahan-bahannya sudah disiapkan sehingga kita memasaknya jadi lebih cepat. Nah, sudah selesai. Ya, seperti Anda berbelanja membeli nasi goreng dimanapun saja, ya, baik di tepi jalan maupun di restoran, mereka memasak dengan cepat karena bahan-bahannya sudah disiapkan. Nah, sekarang kita pindahkan ke piring ya. Nah, nasi gorengnya telah selesai. Inilah dia nasi goreng kambing spesial telur. Wow, memang porsinya porsi besar ya. Ya. Biasanya di Korea atau di Malaysia porsinya memang besar-besar. Nah, sekarang saya menyampaikan dari dapur Hankook University of Foreign Studies. Hankook itu artinya Korea. Ya, mana pisau saya? Dan saya akan menyiapkan tomat ini sebagai penghias dan sayuran yang indah ya. Oke. Tiga potong saya kira sudah cukup. Nah, lebih baik kalau Anda punya timun, bisa menggunakan timun. Nah, selesai nasi goreng, siap untuk dikonsumsi. Nah, saya akan mencoba merasakannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul, jujur saja, nasinya rasanya enak dan aroma kambing dan telurnya seger dan wangi.
Ya, silakan mencoba. Terima kasih sudah menonton Saya Lala Arimi Channel. Sampai jumpa pada video berikutnya.